Hai, assalamualaikum. Saya Mimas D dan hari ini saya akan menjawab soalan-soalan dari pendengar-pendengar Gegar. Soalan pertama dari Bro Shark 23. Macam mana maintain jaga suara petua? Saya sendiri mengenali badan dan juga suara saya. Saya jaga dengan cara cukup tidur, air masak kena banyak dan setiap pagi, every morning, sebelum gosok gigi, sebelum buat apa-apa, turun bawah minum air suam terus. Bukan air sejuk, air suam. Terus minum. Itu every morning. And warm up kena cukup. Soalan yang kedua, dream house. Rumah idaman. Rumah idaman, saya kalau boleh, saya nak ada bola padang dekat belakang rumah. Tak nak sebelah, nak belakang rumah. Lepas tu nak ada gaming room dengan studio asing, dengan bilik tidur asing dan juga dekat basement ke? Tak nak basement. Living room. Belakang tu ada dapur kan? Sebelah dapur tu, kita ada satu bilik yang macam daripada ground floor ke basement. Itu kita buat wayang. Tengok movie. Lagu paling mencabar yang Amin pernah bawa. Paling mencabar I think it was, dia lagu cover tau yang mencabar tu, bukan lagu sendiri. Tapi saya tak ingat tajuk lagu tu. Dan jap lagu apa . Lagu Patahnya Sayap Malam. Bayang malam yang terluka, pesona cintaku pun terbakar. Lagu tu tak tahu kenapa, dia something mencabar sikit lagu tu. Daripada Natasha Dia, dalam banyak lagu yang Amin pernah perform atas stage, mana yang paling favourite? Lagu, okay, kalau bukan lagu sendiri, my favourite untuk perform lagu Jailhouse Rock, Elvis. Oh, masih kalau lagu sendiri, so far, saya rasa paling best bawa is Kawasakiti, sebab ramai gila sing along lagu tu. Soalan daripada Marina Roslan. Kalau Amir tension, stress, apa yang Amir akan buat? Senang je. Kenapa? Kenapa Amir Masdi ni handsome tapi tak ada girlfriend? Haha, dia gelak. Kenapa gelak tu? Okay. Nak kata handsome, tak adalah handsome sangat. Biasa-biasa je. Ramai lagi yang lagi handsome. Tapi kenapa tak ada girlfriend tu untuk buat masa sekarang ni? Amir tak nak pening-pening kepala dulu nak commit dengan relationship ataupun nak commit dengan relationship lah basically. Kan? So sekarang ni Amir fokus lebih kepada kerjaya. Bagi stable dulu, bagi diri sendiri berdiri tegak dengan dua kaki dulu, barulah kita mencari pasangan yang stable juga. InsyaAllah. Doa-doakan. Biskut raya kegemaran Amir. Kalau biskut ke kuih? Kuih raya sama je lah kan. Saya rasa saya suka nasi lemak. Diorang cameraman dulu macam Bukan nasi lemak. Tapi nasi lemak sedap. Kuih raya. Yang dalam bekas tu, yang bila kita buka, kita makan tu, yang tu. Tinggi Amir. Daripada Rina. Rina NR. Tinggi Amir. 167 cm. Please share skincare routine and hair care tu. Skincare routine saya, saya baru je start. Untuk pakai toner malam-malam. Orang cakap tu untuk repair kulit sewaktu kita tidur. Tapi skincare ni sebenarnya dia lebih kepada pemakanan dan juga tidur yang cukup dan stres yang tidak melebihi sebenarnya. No stress. Live your life happily. Amir tahu bawa motor tak? Tak pernah tengok naik motor pun. Motor hidup saya. Saya lebih kepada percaya kepada diri dan jangan pernah mengalah. Ha? Oh, motorcycle.
Oh, motor. Saya ada lesen motor. Saya ada lesen motor. Tapi jarang bawa. Sebab apa? Mak saya tak bagi. Bahaya dia cakap. Tak apa, kita dengar cakap mak. Ada orang tanya juga, Azri Azian. Nak tahu Amir suka makan coklat tak? Ada emoji macam tu. Tak. Amir kurang makan coklat. Tak tahu kenapa. Dari kecil lagi memang tak minat makan coklat. Maggi pun kurang juga. Ada orang tanya, apa moment paling best time record lagu sengaja? Ini best ni soalan ni. Moment yang best waktu record lagu sengaja is bila saya dan juga komposer Hang Nadim dan Bunga Cantik, kita orang mencari improvisation untuk the last chorus. Sebab kita tak nak buat chorus yang sama, tak nak buat cara yang sama. So kita nak bagi the best untuk pendengar-pendengar. So moment tu lah yang best saya rasa. Dalam masa beberapa jam tu kita orang cari, kita orang cari small detail je, tapi ambil masa yang lama dan impact dia sangat besar. So itu moment yang paling saya rasa best. Dan juga moment yang best bila saya dapat spend time dengan Hang Nadim dan Bunga Cantik, dan diorang tak pernah putus untuk memberi tips ataupun memberi nasihat dan advice untuk saya punya career juga. Last one daripada Angels. Apa yang Amir buat bila marah? Diam ke, nangis ke, ataupun lepaskan je amarah tu? Anger management hashtag. Kalau kita dengar lagu sengaja ni, dia lebih kepada meluahkan perasaan. Orang boleh relate perasaan marah, perasaan kecewa, perasaan yang dah lama pendam. So, bila Amir marah, apa yang Amir buat? Most of the time, Amir akan diam. Because I am very well aware that words can kill people. Maksudnya, bukan tangan, bukan kaki, bukan physical punya ni yang menyakitkan orang. Tetapi, perkataan tu, percakapan tu lagi sakit daripada apa-apa yang lain. So, bila Amir akan diam. And I will take my own time and make sure saya tak diganggu oleh sesiapa supaya saya tak di-trigger. Dan I will isolate myself bila saya marah dan diam and fikir betul-betul apa yang patut buat, apa yang tak patut buat. And lepas dah reda, dah lega, barulah kita go back to that problem untuk solve dengan cara yang baik. So, bila marah